Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu memberi manfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba keajaiban sabun ajaib ya. Jadi yang sebelah sini ini namanya sabun ajaib dan yang ini sabun biasa. Di sini saya akan membandingkan kira-kira lebih bersih yang mana ya, sabun ajaib atau sabun mandi biasa ya. Ini sepatunya kotor banget. Jadi sekalian nyuci sepatu, sekalian saya tes ya kehebatan masing-masing sabun ini. Oke, langsung saja buat kalian jangan lupa di like, share, dan jangan lupa di subscribe juga supaya nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Oke, langsung kita lanjut ke inti videonya ya. Kalau menurut saya nggak terlalu apa, nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau misalkan ada noda yang saya nyucinya menggunakan sabun ajaib, kalau kalian nggak punya sabun ajaib, kalian bisa menggunakan sabun biasa ya. Di sini saya menggunakan merek Shinzui seperti biasa. Sama-sama bersih sih. Cuman ini emang udah nggak bisa bersih total karena emang dia bahannya yang udah pada pecah-pecah, jadi nggak bisa bersih total. Untuk hasilnya sedikit lebih unggul sabun ajaib kalau menurut saya, dan untuk harganya juga lebih unggul sabun ajaib karena dia harganya lebih murah, itu 14.000 isinya 8. Untuk unboxing sabun ajaib kalian bisa lihat sendiri videonya, dan disitu sudah saya kasih link pembeliannya juga ya. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.